di Cina telah menjadi yakin bahwa mereka telah melihat sebuah UFO yang melayang di langit malam. Mereka memposting foto dari cahaya yang tidak biasa yang terlihat pada malam 23 Mei 2015. Konsensus umum adalah bahwa foto-foto benar-benar menunjukkan semacam jejak asap dari peluncuran roket. Namun para ahli menambahkan bahwa sulit untuk mengatakan dengan pasti dari beberapa foto. Seorang pakar Cina yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa biasanya jenis penampakan ini adalah buatan manusia atau disebabkan oleh fenomena atmosfer alami. Mereka mengatakan bahwa foto-foto tertentu yang paling mungkin hasil dari aktivitas manusia di udara. Mereka menambahkan bahwa dari foto tampak bahwa ketinggian jejak asap itu tidak mungkin dari pesawat terbang, tetapi bisa menjadi hasil dari tes anti rudal. Pendapat lain mengatakan itu adalah naga terbang. Dilihat dari semburan api, banyak sekali komentar yang dapat mengaburkan fakta. Bagaimana dengan Anda?